Nggih, monggo Pak. Iki tekan ndi Bu iki jenenge? Iki Museum Pribadi Pahlawan Nasional Hamutubono ke-9. Ya. Si berjasa berjuang kanggo Indonesia merdeka. Oke, Ibu yo ndelok ndur yo. Lagi museum wis nuwun ngarsa dalem. Isine Sultan Ping Songo. Iya, Sultan Ping Songo. Bangunan baru Pak. Ya, hanya tahun ya. 1992. Nah, ini judulnya ini. Ini. Ini meja peninggalan Hamutubono Ping Songo. Iki mejane sing kerja. Mejane kok kerja. Sultan Ping Songo mbiyen dadi Menteri Pertahanan tahun 1949. Menhankam. Oh ya. Menteri Pertahanan Keamanan. Kerja. Yen jame Tentara Mata Sekolah Indonesia. Oh, oke. Okay. Anyar. Yen kanggo ngerancang waktu merancang perundingan serangan umum 1 Maret tahun 49. Perang karo London pian ya, ngatur strategi. Nggih. Sama Pak Harto dulu pacar Pak. Penghargaane Sultan Pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional. Diterima saka presiden tahun 1990. Isih Soeharto ya berarti. Zamannya Pak Harto. Jadi setelah wafat, setelah meninggal. Terus ini museumnya 1992. 1990. Ono museum iki. Okay. Jadi isine ini kabeh peninggalan Hamutubono Ping Songo. Kita kan juru kono. Mulai dari gambar kecil sampai meninggal, penghargaan-penghargaan dan juga ini meja yang bersejarah. Okay. Ada fotonya, gambarnya waktu upacara pelantikan. Ikono, si kono, mulu kono. Gambar Sultan ke-9, waktu. Senom, sesile. Bocah umur 4 tahun. Sesile umur 4 tahun. Jenenge cilik iki Gusti Raden Mas Doro Jatun. Ini nom-nomane hobine berkuda. Mbak jaran. Terus main sepak bola bal-balan. Iki ana duit Sultan waktu dadi wakil presiden. 10 ribuan. Jadi pramuka pandu. Ini tali pramuka, perlengkapan pramuka zaman biyen. Disimpan. Ini sultane melu pramuka nek cara anu koyo pandu. Pandu, pandu. Yang ini sultan dilukis waktu sunatan di Supiti. Ketaan ya, saya ngukis apa? Sultan hobinya nari duket. Ini tarian ciptaan Sultan ke-9. Tari apa ciptaan itu? Tariannya ciptaan ini misalkan Bedoyo Arjuna Wiwoho. Terus Bedoyo Sato atau Bedoyo Sambal Aro. Macam-macam Pak, nyono pitu waru tari buto semua. Tari golek memak. Oke, yo matune. Rimpi ya. Iki apa wayang? Iki wayang kulit Sultan Sok Bancok Dalang. Oke. Sultan Sok Mendalang mainkan wayang. Tokoh idolane Kadi Koco. Iya. Hobine paling akeh Sultan. Terus nek iki apa, Bu? Iki makan minum. Oh. Sultan.
jam 6. Kita mobilnya masak. Oh iya, kompornya butterfly. Kita senengannya masak, aku ngobrol. Aku alat-alatnya masak sultani sinun sultan kapan sama yuk ini masak termasuk ini yang masih sambil masak ajinomoto itu aturan itu ini ya sama ini mau foto berarti potret ya sultan itu yang londo pak bien ada foto nih. Sultan dulu belajar sekolahnya di Belanda. Ya. Sekolahnya Londo. Tahun 32, telung loro wis nang Londo. Sudah kuliah. Sultan ke-9 itu didikannya Belanda. Dari usia 4 tahun sudah mandiri. Oke. Diasuh oleh Londo. Anak kerja Pak Sultan hobinya kerja di mana? Ini pakaian waktu sunatan, sekitar. Ini saya kelambinnya ke Sultan. Iya. Ini Sultan. Lo lagi? Ini baju harian. Ini Sultan dulu Sabendino. Wes, sambung ini. Oke. Silsilah dari Sultan Pengkolu. Gambar batang pohon. Penowo gambar ke anak lanang. Dan daun. Godong. Godong gambar ke anak wedok. Nah, Sultan Pengkolu berarti anak lanang piro kuwi? Anakne kabeh ana 41. Anak 41. Sing kaping 9 siji-sijine saka garwa Prameswari. Oh, iya, oke. Dadi anak tunggal ya. Garwa Selir. Garwa Selir. Okay. Selire piro harbi ke? Selire 8 ya. 8 ya. Oke. Garwa Prameswari. Oh, itu. Putrane Sultan yang ke-8 dari ini Permaisuri, ini Sultan yang kaping 9. Kaping 9. Oh, iya. Sultan yang ke-9. Kaping 9 waktu upacara pelantikan jumenengan. Oh, jumenengan sinuwun ngersa dalem iki. Sik kaping 9. Kaping 9. Taun 1940. Oke. Sebelum merdeka. Makanya Sultan 9 ini yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Biaya untuk negara kita, presiden, pertama kali jadi presiden, Pak Karno dulu, itu yang menggaji Sultan 9 dari Keraton. Iya. Biayanya memang luar biasa. Saya buta, stop saya buta dulu. Ini kan apa? Oh, ini aku pakaian militer. Pakaian militer dari Sultan nih. Sultan pangkatnya jenderal terakhir. Oh, jenderal ya. Ya, militer tapi tidak melalui pendidikan khusus. Pangkat ini tituler. Oh, tituler. Okay. Kehormatan. Nah, kehormatan. Terus kayak tadi vice presiden, wakil presiden. Tadi wakil presiden. Okay. Tahun 1973 sampai 1978. Oke. Okay. Terus mengundurkan diri enggak mau di sini lagi. Sri Pakualam sama Sultan ke-9. Wakil gubernur. Ya. Keraton ini kan daerah istimewa ya Jogja, makanya seorang sultan langsung jabat kepala gubernur. Otomatis Jogja enggak ada pilkada. Oke. Wes tak bu iki ya. Nggih. Sisa nomleh ning iki sesuk meneh wae iki cukup sak menit sithik wae mergo aku ana anfrak sama janjian. Oh, nggih. Ya. Assalamualaikum matur nuwun Bu. Sampun. Matur. Cukup sampai sik ya. Ya, kalau kurang ini ya mohon maaf. Ya.